sama kita, berarti dia minta di charge banyak. Sekarang selain pengecekan lampu, kita harus ngecek ini mobil lifter, karena mobil lifter ini juga sebagian tanggung jawab saya, bagaimana performanya supaya nanti ketika dipakai bongkar muat untuk menaikkan deck atau table di atas ini nggak ada kendala. Oke, langsung aja kita cek. Sebelum kita nyalakan, kita cek dulu oli, baterai, minyak rem, dan lainnya, sekalian tes performanya. Oke, ini adalah minyak rem, jadi masih banyak ya. Dan ini coolant untuk pendingin radiator, masih banyak juga. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita cek baterai. Indikator baterai masih bagus. Ini karena pakai baterai kerik, jadi kita cuma lihat indikatornya ini. Kalau hijau dia masih bagus. Kalau menghitam berarti dia minta di charger. Kalau sudah putih waktunya diganti. Oke, selanjutnya kita cek oli hidrolik untuk lifternya. Oke, ini masih bagus, masih banyak. Sekarang kita langsung coba setup. Kita biarkan sejenak supaya oli mesinnya sirkulasi dulu. Untuk mobil liter ini nantinya yang mengoperasikan biasanya bosun atau enggak jurumudi di kapal. Sambil nunggu mesinnya anget, kita akan buka ban.
coba performa powernya. Kita coba untuk jalanin apple-nya liter. Jadi cara jalaninnya, kita pijak koplingnya, lalu kita tekan PTO-nya. Kalau nyala PTO-nya, kita lepas pelan-pelan. Berarti PTO sudah masuk dan kita besarkan gasnya. Switch control buat lifternya. Berarti udah melampaui batas limit. Sekarang levelnya kita nyalakan. Kita lepas PTO-nya sambil menginjak kopling lagi. Menginjak kopling ini wajib, kalau nggak diinjak nggak mau masuk. Tuh, kita mati lampunya. Kita lepas pelan-pelan. Performa mobil lifter berarti aman. Mudah-mudahan nanti lancar ketika dioperasikan.
Oke. Sekarang sudah selesai, kita matikan kembali.